Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan bus Agung Mulia ya. Ini adalah bus dari Kalimantan kalau nggak salah. Pokoknya mantap. Oh ya, itu ada tulisan Kalimantan. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita tidak akan ke Kalimantan karena untuk mod maps dari Kalimantan itu belum ada ya. Jadi kita menggunakan alternatif menggunakan map Sumatera. Enggak apa-apa ya. Dan untuk armadanya kita menggunakan double decker Jetbus 3 dari AS8FM yang tentunya berstatus sel. Dan untuk liverynya juga berstatus sel dari Betua Karya Bersama kalau enggak salah. Dan untuk statusnya juga sel. Nanti bila teman-teman menginginkan livery-nya ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ya. Dan untuk persyaratan untuk memiliki livery-nya atau pengen membeli livery-nya ini adalah kalian sudah membeli mod Jetbus 3 SDD Scania dari AS8FM ya. Jadi jangan sampai kalian beli livery-nya tapi kalian mendapatkan modnya ini secara ilegal ya. Pokoknya jangan sampai. Kalau kalian begitu, pastinya kalian bakalan di blacklist ya. Kalian bila ingin membeli mod cell itu bakalan sulit gitu ya. Karena kalian itu sulit dipercaya gitu atau tidak aman. Atau istilahnya galer gitu ya. Ya pokoknya ini sangat recommended banget untuk kalian coba ya. Untuk liverynya apalagi mantap jiwa mempesona, sesuka banget ini. Apalagi diterapkan di MHD ya, kayaknya keren banget ini. Tapi entah hasilnya apakah diterapkan di double decker atau di body Jetbus 3, saya juga kurang tahu. Nanti bakalan saya searching ya untuk informasinya. Dan untuk teman-teman kita tunggu saja ya nanti kabar Busit 3.7. nanti ketika ada updatean info kita akan segera kabarkan ya kepada teman-teman. Ya pokoknya jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan ini kita sedang di mana ya? Pokoknya kita muter-muter aja. Entah sampai mana saya juga kurang tahu ya di sini. Ini pokoknya di map Jambi. Dan ini variannya varian yang standar ya. Menggunakan Weldov dari Adibutro, belum yang Alcoa. Tapi Dov dari Scania itu keren ya. Jadi sama velg Alcoa itu beda tipis gitu ya. Dan ini kita akan belok ke kiri lagi. Kita banyak belok ya dari tadi itu. Dan untuk varian dari mod double decker ini itu ada satu varian ya, hanya ada satu varian, yakni Jetbus 3 Voyager. Kalau yang Selendang Setra itu entah kenapa ya kok nggak di share di grupnya gitu, padahal kan di templatenya itu ada ya, ada semacam itu kayak skinnya itu, pokoknya ada itu, tapi kok entah kenapa kok tidak di share kan di grupnya, padahal kan sebelumnya itu sudah di review Bang Beril ya, yang Selendang Setra dan topinya facelift kalau nggak salah, yang spesial dari Bus Rosalia Indah ya, pokoknya itu. Dan setelah ini kita masih lurus, kita lanjutkan perjalanan terus ya, pokoknya tetap semangat. Dan jika teman-teman gagal atau dalam harinya itu ada masalah, jangan pantang menyerah, teruslah perbaiki.
lakukan yang terbaik, karena kegagalan itu bukan awal dari kekalahan, tetapi kegagalan adalah awal dari kesuksesannya. Tanpa ada kegagalan, kita tidak akan sukses ya. Oke, malah jadi quotes ya, nggak apa-apa. Kita gabut karena kita tidak mereview, jadi kita bercerita saja ya. Dan teman-teman gimana? Ini sudah semester 2 ya, yang sekolah atau sedang kuliah atau itu. Ya pokoknya tetap semangat ya. Entah kalian sudah daring ataupun luring, yang penting tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Dan terapkan 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Pokoknya lawan terus corona supaya hilang dari muka bumi ini ya. Oke, kita sudah berada di sini ya. Kita akan cari tempat pemberhentian sekaligus untuk mengakhiri perjumpaan video kali ini. Atau video gabut ya. Entah kenapa ya, akhir-akhir ini tuh mod yang free, terutama bus ya, itu langka banget. Apalagi yang sel ya, itu entah sayanya yang nggak tahu atau gimana. Pokoknya ya gitu. Ya pokoknya apapun yang kita miliki, kita gunakan terus ya. Jadi saya memiliki mod sel ini untuk konten ya, untuk menghibur teman-teman. Jadi mumpung saya punya, jadi saya tunjukkan ke teman-teman seperti apa gitu. Oke, kita blong saja, nggak apa-apa. Dan harapan saya kepada teman-teman, terutama para adik-adik ya, kalau sudah memiliki mod sel itu jangan di-share ya atau dibagikan. Mod itu istimewa buat kamu, jadi jangan sampai dimiliki orang lain gitu ya. Ya pokoknya itu. Dan cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wujud Mania.